kasihan bonekaku sedang sakit. Tak perlu khawatir, coba aku periksa dia. Nona Molly punya boneka sedang sakit. Dia menelepon dokter segera datang. Dokter tiba dengan tas dan topinya. Dia mengetuk pintu, bunyi tok tok tok. Dokter lihat bonekanya dengan bergeeng. Berkata, Nona Molly tidurkan dia. Dia tulis di kertas resep obatnya. Esok kan kembali untuk tagihannya. Oh, kasihan bonekaku sedang sakit. Tak perlu khawatir, dia akan baik-baik saja. Nona Molly punya boneka sedang sakit. Dia menelepon dokter segera datang. Dokter datang dengan tas dan topinya. Dia mengetuk pintu, bunyi tok tok tok. Dokter lihat bonekanya dengan bergeeng. Berkata, Nona Molly tidurkan dia. Dia tulis di kertas resep obatnya. Besok kan kembali untuk tagihannya.